Assalamualaikum. Halo pemirsa YouTube, salam jumpa kembali di channel Tim Anggur Pesawaran. Pemirsa, kali ini kita akan memformulasikan tentang nutrisi AB Mikro, pemirsa, ke dalam kurang lebih ini adalah 5 liter air, ya pemirsa. Ini adalah ember cat ukuran 4,5 kg ya pemirsa. Ini adalah nutrisi A ya pemirsa, dan ini adalah nutrisi B ya pemirsa. Namun sebelumnya pemirsa, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah berpartisipasi untuk membangun channel ini pemirsa. Untuk like dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih, karena tanpa sahabat semua mungkin channel ini tidak akan terbangun ya pemirsa. Nah, jadi supaya ABMIC ini aman pemirsa untuk tumbuhan, sebaiknya kita menggunakan TDS meter ya pemirsa. Nanti saya ambilkan dulu pemirsa TDS meternya. Nah, ini ya pemirsa, ini adalah TDS meter. Jadi kita sebaiknya menggunakan ini pemirsa. Namun bagaimana kalau ini tidak ada ya pemirsa? Kita bisa memformulasikan ABMIC ini tanpa TDS meter, bisa pemirsa. Jadi ukurannya ada di dalam di tutup botol ini pemirsa. Kita akan coba formulasikan. Sebelumnya kita kocok dulu pemirsa. Berapa ppm dari ABMIC ini pemirsa? Jadi kita menggunakan tutup botol ini ya pemirsa, karena ini beda ya pemirsa. Kedua botol ini beda tutupnya. Kita menggunakan satu botol ini. Kita akan campurkan penuh ya pemirsa, penuh dari tutup botol ini. Oke ya pemirsa, kita akan campurkan. Ini adalah nutrisi ABMIC A ya pemirsa, nutrisi A, dan ini adalah nutrisi B nya pemirsa. Kita akan campurkan juga, kita menggunakan tutup botol yang ini ya pemirsa. Ini adalah nutrisi B sampai penuh juga pemirsa. Oke, ini adalah campuran nutrisi A dan nutrisi B pemirsa. Sebelum kita aduk, kita tutup dahulu botolnya pemirsa, kita aduk. Nanti kita akan ukur pemirsa berapa ppm dari larutan yang kita campur ini pemirsa, apakah aman untuk tumbuhan ataukah akan over. Oke pemirsa, kita nyalakan TDS meternya dulu. Ini udah on pemirsa. Video kurang fokus ya pemirsa. Udah nyala ya pemirsa. Kita akan mengukurnya. Ini sekitar 1000 sekitar 443 pemirsa. 443 ppm ya pemirsa. Nah, jadi ini sangat aman sekali pemirsa. Sebenarnya di angka 1000 ppm ABMIC ini aman pemirsa. Ini terlalu rendah sebenarnya. Berarti kita bisa menambahkan lagi ABMIC ini. Sekitar kita tambahkan lagi pemirsa. Kita tambahkan lagi 2. Ini kita tambahkan. Kita tambahkan juga yang B-nya pemirsa. Nanti kita ukur lagi.
di angka 5.692 ppm pemirsa. Sebenarnya ini masih terlalu untuk kalau untuk sayuran bisa lah ini pemirsa. Tapi kalau untuk tanaman anggur ini minimal 1.100 ppm pemirsa. Jadi bisa ditambahkan nutrisi A-nya 3 tutup ya pemirsa, dan nutrisi B-nya 3 tutup juga pemirsa. Jadi masih aman apabila kita tambahkan nutrisi A 3 tutup dan nutrisi B 3 tutup pemirsa. Nanti dia akan posisi di angka 1000 pemirsa. Kita akan coba lagi ya pemirsa. Kita akan coba lagi. Kalau 3 tutup A, dan ini B, kebanyakan pemirsa. Di angka 831 ppm pemirsa. 931 ppm pemirsa. Ini sudah cukup ya pemirsa. Di kisaran angka 931, anggap saja ini 1000 ya pemirsa. Ini sudah cukup aman untuk tanaman pemirsa. Dan sekarang kita akan mengaplikasikan ke tanaman ya pemirsa. Aplikasikan. Kita akan menuju ke belakang ya pemirsa. Kita akan siramkan ke pohon anggur ya pemirsa. Kita akan siramkan terlebih dahulu ke pohon alpukat ya pemirsa. Ini adalah pohon alpukat. Ini adalah pohon anggur ya pemirsa. Ini ada pohon anggur. Kita akan siramkan di sini. Oke, pemirsa. Di sini juga ada pohon anggur, pemirsa. Ini adalah pohon anggur. Kita siramkan di sini. Oke. Cukup sekian ya pemirsa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon bantu like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.